Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi bin Saiful Amri, mahasiswa tahun 2 Mahad Qiraat Al-Azhar Syubra, merupakan pengarah Naduah Mahasiswa Islam Syubra 5.0 ataupun Nadi Syubra 5.0. Program Nadi Syubra 5.0 ini merupakan satu program yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar tahun 1 USMB. Untuk sahabat-sahabat tahun 1 menambahkan lagi thaqafah, menambahkan ilmu pengetahuan serta menambahkan skill-skill yang berkaitan dengan pengetahuan Islam. Jadi dalam Nadi Syubra pada kali ini terdapatnya dua pengisian. Yang pertama bertajuk Kesatuan Dambaan Islam. Pengisian yang kedua bertajuk Hidup untuk Islam. Jadi di sini terdapat sedikit pengenalan ataupun ringkasan berkaitan dua pengisian yang akan kita bawa dalam Nadi Syubra 5.0 pada kali ini. Ringkasan dan pengisian ini diambil sewaktu pelajar-pelajar ataupun sahabat-sahabat tahun 1 USMB ketika mereka bermuzakarah berkelompok. Jadi, jom sama-sama kita saksikan. Perpaduan hanya akan dapat dipupuk dengan adanya kesatuan. Bahkan, perpaduan adalah satu rahmat daripada Allah SWT kepada umat manusia, manakala perpecahan merupakan satu azab. Selaku mahasiswa Islam, perlu adanya kesedaran dalam menjaga kesatuan Islam seperti yang dituntut oleh syarak dan merasakan amanah yang perlu digalas untuk menggerakkan kerja dakwah bersama. Namun, bagaimana pula sekiranya semangat untuk membawa gerakan Islam terlalu tinggi sehingga membawa kepada gerakan yang berbilang-bilang, adakah ianya dibolehkan? Adakah terdapat panduan atau cara yang digariskan untuk mengenal pasti ciri-ciri gerakan Islam yang sebenar? Untuk tahu lebih lanjut, peranan gerakan Islamiah ialah membawa manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah SWT sama ada secara individu ataupun secara jemaah dengan berusaha menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Persoalan yang pertama, apakah kategori manusia? Bagaimana cara hidup untuk Islam? Apakah sifat yang perlu dimiliki? Persoalan yang kedua, penggabungan diri dalam gerakan Islam mewajibkan saya mengetahui mengapakah saya berada di dalam harakah Islamiah dan tidak bersama organisasi lain? Apakah yang menjadikan saya berada dalamnya? Kenapa saya tidak berada dalam kelompok lain? Kerana adanya kelompok yang menjurus kepada kerohanian, pengetahuan ilmu, kebajikan dan bukannya kegiatan politik semata-mata. Oleh itu, segala kerja yang dijalankan oleh pertubuhan tersebut berada dalam keadaan yang cacat dan tempang. Ia memberi gambaran bahawa Islam bersifat juz'i, sempit dan tidak syumul. Apabila saya mengaku sebagai Muslim, maka saya wajib bekerja untuk Islam dan bekerjasama dengan pendakwah lain yang menyeru kepada Allah SWT, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran demi mewujudkan individu Muslim, rumah tangga Muslim, masyarakat Muslim dan negara Islam. Mari kita dengarkan perkongsian lebih lanjut di Program Nadi 5.0 akan datang. Itulah sedikit sebanyak yang dikongsikan berkaitan Nadi Syubra 5.0. Jadi jom sama-sama kita pakat-pakat ajak sahabat-sahabat kita untuk hadir ke program Nadi Syubra 5.0 bertempat di Wisma Pahang Awal Sabit pada 10 hari bulan 2 hari Khamis. Jangan lepaskan peluang. Jom sama-sama kita hadir. We'll be right back.